pantun Melayu. Kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembayang, apa gunanya? Orang bayang pergi mengaji, keju badak jalan ke panti. Meninggalkan sembayang jadi berani, seperti badan takkan mati. Banyaklah masa antara masa, tidak seelok masa bersuka. Meninggalkan sembayang jadi biasa, tidak takut api neraka. Ibu dan Bapak Guru serta teman-teman, jika tadi Vita dan Nuno telah membacakan satu puisi lama dalam bentuk pantun, masih ada satu lagi nih, masih dengan puisi lama. Kali ini Tio akan membacakan Nukilan Gurindam 12 karya penyair terkenal kita, yaitu Raja Ali Haji. Kepada teman-teman, silakan diapresiasi dengan baik. Kepada saudara Tio, kami persilakan. Janji itu sebagai hutang. Ingatkan dia pagi dan petang. Barang siapa memungkirkan janji, namanya tentu menjadi keji. Jika kamu bersifat budiman, dipandang sebagai bunga di taman. Jika kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Barang siapa berbuat fitnah, ibarat dirinya menentang panah. Itu tadi bentuk puisi lama yang telah dengan baik dibacakan oleh ketiga teman kita, Vita, Nuno, dan Tio. Sekarang kita beranjak pada puisi modern yang berjudul Yang Paling Manis Itu Kata, karya A. Setiawan, yang akan dibacakan oleh kedua teman kita, yaitu Tari dan Fahmi. Kepada Tari dan Fahmi, kami persilahkan.